sebentar ya, biar enak. Nah, halo guys, ketemu lagi dengan gue Sultan di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan HSR Wheel. Nah, sekarang gue ada di TMS Tirta Motorsport. Lokasinya di jalan, apa namanya nih? Tendean, karena begitu banyaknya HSR nih. Toko-tokonya di mana-mana, jadi gue nggak apal. Tendean, Jakarta Selatan. Bisa langsung teman-teman, linknya ada di bawah ini kalau mau tahu lebih lanjut. Nah, kita mau grebek toko nih. Apa aja sih velg-velg yang ada di sini? Dan apa aja nih yang ada selain velg, pelayanan apa aja yang diberikan, ya kan? Yuk, ikutin gue ya. Bavaria ring 18, lebarnya 8,5 9,5, dengan PCD-nya 4x100 nih. ET-nya ini 45 nih ET-nya, ya kan. Warnanya ini kalau dibilang krom nih, kalau gue bilang apa ya, polis warnanya polis nih. Wah, cakep. Abis itu nih ada ring 18 juga, sama ini namanya Revo. Ring 18 juga, lebar 8 nih, sama dia rata. PCD-nya 4x100, 4x114. Double PCD dia nih, ET35. Ini sederetnya 18 semua nih kayaknya nih. Oh, yang hitam ini nih. Yang hitam ini Magical. Ring 18 juga, lebarnya 7,5. Lebar yang belakang 8, jadi beda. 7,5 dan 8 nih. PCD-nya ini 4x100 dan 4x114. ET38 nih. Tuh, HSR tuh ngeluarin velg yang modif-modif banget nih, beraneka ragam, banyak-banyaknya. Nah, yang ini nih, ada Fiesta, HSR Fiesta ring 18, lebarnya 8,5 9,5, makin lebar ya kan. Dari sini 7,5 nih, dari sini 8,5 9,5, jadi bener-bener wah bantet dia nih. Dengan PCD-nya ini 5 kali 120 nih, ET-nya 35 nih. HSR tuh ngeluarin one untuk BMW nih, alirannya begini nih. Waduh, cakep bener. Habis itu apa lagi ya? Oh, ini nih. Tento. HSR Tento. Ring 18, lebarnya 8,5. PCD-nya 5x114. 5x114. ET-nya nih 42 nih. Wah, lebarnya 8,5 nih, rata nih, depan belakang sama nih. Ini bisa dipakai ke mobil Avanza yang baru ya, yang new, yang buat 5, sama yang Xenia baru juga buat 5 juga nih. Dibalut silver ring 18, cocoknya pakai ban Acelera ya kan. Tingginya ya tergantung teman-teman sih mau ngejar kemana nih, tingginya nih tinggi berapa nih ya, tinggi 55 50, cakep lah ya kan. Karena tergantung modif itu tergantung selera teman-teman sekalian nih ya kan. Yuk, dari sini udah nih, kita ke sebelah. Kayaknya di situ lebih 18. Kita turun spek nih, kayaknya ke 17. Belum ada. Tadi kan 18 terus. 17, yuk ke sana. Enak ke mana? Sini apa situ? Kayaknya sini aja lah ya. Saya baru ngeh nih, ASR ngemajang harga velg. Di ring 14 ada harga dari 3,8 juta. Ring 15 ada 4,6 juta. Ring 16, 5,3 juta. Itu baru sob, ya kan? Kurang apa lagi ya kan? Nah, yang ini ada ASR untuk offroad-offroadan nih, ya kan? Dengan bannya, waduh, Yokohama nih bannya nih. Untuk offroad cocok banget ya kan? Nah, berhubung di situ lagi ada yang dikerjain, mungkin kita agak nyempil sebentar ya. Oh iya, kesana dulu nih, yuk, come on. Ngerjain nih, Mercy ini lagi ngerjain nih. Iya, Om, mau nanya nih dikit nih Om, Sultan Om. Om siapa Om? Udin. Om Udin nih. Manggilnya Babe aja, Babe Udin ya? Iya, Babe. Ini mau nanya nih, Be. Lagi di spuring nih, Mercy nih, Be ya. Kalau spuring itu, Be, apa aja sih, Be, yang diiniin, Be? Yang dibetulin, Be? Untuk mobil tipe C-Class ini, Mercy.
Paling yang kita suka setelan tune in-nya aja. Setelan? Tune in out. Oh, tune out-nya kita setelan, Be ya. Ini larinya banyak nih, Be. Ini sedikit, kemarin udah spring sih. Oh, udah spring juga, tapi cek ulang aja. Cek ulang aja, ya. Apalagi tuh, Be, yang ini, Be? Kalau untuk mobil yang lain, setelan caster campernya kita setel juga. Chamber-chambernya kita setel juga, ya. Ini untuk ini, dia chambernya nggak bisa di-stair. Oh, nggak bisa di-stair? Kalau untuk Mercy ini nggak bisa di-stair, untuk tipe ini, ya? Tipe ini ada, aku aja yang E-Class. Oh, gitu. Tipe-tipe. Nah, untuk di SRI juga bisa spuring nih. Spuring apalagi nih, Be? Balancing ya, Be, ya? Habis itu tambal ban juga bisa. Nitrogen, isi nitrogen. Service pelak. Service pelak juga bisa, Be. Nanti gua minta izin, Be, mau ngeliat ke dalam nih, Be, ya? Boleh, boleh. Mau ngeliat tempat cat pelaknya nih, repaint pelak, ya kan? Contoh yang udah di-chat ini. Wah, ini sudah di-chat? Iya. Service yang udah pernah di-chat. Sebelumnya parah banget tuh. Sebelumnya, ya, buluk lah, ya. Buluk, berjamur juga. Berjamur. Pinggirannya juga pada grepesan. Grepesan, ini kita repaint ulang. Repaint ulang, habisnya juga selalu. Wah, luar biasa nih, ya kan? Kurang apa lagi, ya kan? Harus datang dong KSR. Teman-teman sekalian yang mau repaint velg, reparasi velg, ganti velg, KSR. Datengin nih toko-toko terdekat di kota Anda, ya kan? Nah, karena Babe lagi kerja, gue segan ganggunya, ya kan? Bagus, Babe kerja aja. Be, makasih banyak sekali lagi nih, Be. Nah, ini ada ring 16. Tadi 18, 17, bener juga lu Bal ya? Tempatnya berbeda-beda. Karena biar nggak pening nyarinya. Customer datang ke sini, 18 mana? Udah tahu, sono. 17 mana sini? Jadi teman-teman sekalian, udah apal aja nanti tuh. Kalau datang ke toko, sini-sini-sini udah apal. Ya kan? Ini ada ring 17. Ada sabun suta. Sabun suta, maaf typo. Sabun suta ring 16. Lebar 7 ya kan, PCD-nya ini 5x100, 514. ET-nya ini 42 nih ET-nya nih. Oh, lubang 5 nih, 10 nih. 100, 114 berarti untuk Avanza baru dengan Xenia baru juga masuk nih. Bisa masuk ya kan? Cakep juga aliran racing-racing dengan warna hitam dibalut list yang warna merah ya kan. Nah, ini gua gak tau ring berapa. Kita deketin lah, ini. Ini warnanya cakep nih. Ini HSR VS ring 17, lebar 8,5, 9,5 palang bintang nih, wah ET nya ini 35 tuh. HSR tuh banyak keluarin model, ini nah yang rally-rally tadi tuh, di depan satu tuh rally, yang ini rally juga nih, klasik-klasik rally gitu tuh. Ini namanya bener-bener rally dong namanya dibuat, ya kan? HSR ngeluarin velg rally, ya ini nih merek rally ini. Ring 16 lebarnya 7 dengan PCD 4x100 dan 4x114. ET-nya ini 38 nih. Tuh, ngeluarin ada warna bronze juga, sama tipenya sama. Warna bronze juga sama nih. Ya kan? Nah, gua tadi kan si Babe tadi ngomong tuh, Babe Udin tuh katanya dia mau ngasih tunjuk nih, gua mau ngeliat juga ngasih tunjuk yang repaint. Ayo kita ngeripen. Bukan kita ngeripen. Kita ngeliat bengkel repairnya nih di belakang. Repair dan repair. Oh iya benar, repair. Nah, yuk buruan belakang. Nah, sekarang gua ada di belakang toko nih, tempat ngeripen dan reparasi velg, ya kan? Velg apa aja sih ini lagi di repaint-repaint nih, banyak ya kan? Mau tanya-tanya langsung. Be? Babenya mana ya? Be? Oh ini dia nih. Nah, Be. Sultan Be. Iya. Nah Be, ini lagi ngapain nih Be? Ini lagi repaint. Ngeripen ya? Iya, repaint. Velg-velgnya udah... Tadinya kenapa nih Be? Bisa begini nih? Ini press sambil cat. Di press? Sambil cat. Sambil dicat ya? Iya. Wah, mengkilat-mengkilat banget udah. Yang itu sama, Be? Iya, sama. Sama. Kalau misalkan dia penyok, itu bisa semuanya, Be, ya? Bisa. Itu ada alat. Oh, alatnya itu? Iya. Saya kira itu alat apaan tadi? Itu alat press. Alat pressnya itu? Iya, benar. Pelek apa aja bisa, Be, ya? Bisa. Kalau mau nambah, misalkan dia peang, gompal atau apa? Tambah daging bisa. Bisa ditambal juga, kok, ya? Bisa. Hebat juga. Ini alat apa nih, Be? Ini open untuk pengerian cat.
Gua kira buat kue tadi. Itu yang hidup udah jelas kompresor, Be. Kalau itu gua tahu itu. Iya, kompresor. Kompresor. Bener-bener, Be, ya. Ini berapa lama nih, Be, untuk ngeripen ini nih, Be? Kalau untuk cat. Dan cat. Ah. Kita kalau ngecat bisa ditunggu 1 hari siap. Satu hari siap. Jadi gua antar pagi nih, Be. Antar pagi, sore. Sore udah bisa naik ke ban ya, udah naik ke mobil ya, udah. Itu udah lengket. Cepat. Ini udah mulus banget. Mungkin tadinya gombal-gombal. Kita nggak ada, Be, ya, yang masih bahan ya. Bahan udah. Udah pada kecat semua karena cepat tadi kan, Be? Iya. Kita cat ini kita bisa ditunggu 1 hari siap. Iya, benar. Kita fresh siap ditunggu. Berarti nggak 12 jam. Wah, 8 jam doang berarti. Iya. Antar jam 9, jam 5 kelar. Benar. Iya kan? Iya. Nah, gua mau lihat alat ini nih. Tadinya mau ngeliat ini nih, Be. Ini alat yang ini, Be, ya? Iya, ini alat press. Alat press. Nah, itu tuh? Itu baru di Nah, ini baru di sebetulin ya? Iya. Ginian ya. Oh, tadinya ini kenapa nih baterainya nih, Be? Pecah. Oh, pecah. Iya. Tadinya pecah. Retak. Giling dulu supaya jangan bocor. Jangan bocor, benar. Nantinya diinin lagi, di setel lagi, Be, biar nggak ada baling atau apa ya? Ini udah di setel. Udah di setel? Ini tinggal ngecat aja. Tinggal kita dempul udah. Wedih, cakep. Nah, ini alatnya, Be, ya? Udah canggih bener alatnya, Be, ya? Iya, inilah. Udah tuntutan zaman seperti ini. Wih, benar. Zaman sekarang makanya alat-alat begini, Be, ya? Iya. Satu hari siap, guys. Ya kan? Nah, yang ini nih. Ini, Be? Kalau ini? Ini yang ngesol. Oh, ini ngesol? Bocel-bocel. Oh, bocel-bocel. Nah, teman-teman sekalian, kalau yang peleknya lecet-lecet, bocel-bocel, ya kan? Bukan bocil ya, bocel. Baca. Siap ditunggu. Siap ditunggu. Nah, kata Babe slogannya, siap ditunggu. Sekali lagi, makasih banyak. Nah, dari sini, teman-teman udah lihat semua, ada open, ada velg, ya kan? Kita ke depan lagi. Be, makasih banyak, Be, ya. Bang, makasih, Bang. Yuk. Nah, ada yang baru ganti velg nih, ya kan? Mobil Vios ganti velg HSR. Dengar-dengar owner sih lagi di belakang, tapi langsung pilih yang ini, nggak fitting-fitting, karena DSR ini lu boleh fitting sepuasnya. Boleh fitting sepuasnya, apapun lu, velg lu cobain, sampai benar-benar yang ketemu. Nah, ini bapak ini langsung aja nggak pakai fitting-fitting, langsung nih, tertuju pada Amarasi. Segitu aja video gua kali ini, dan di Tirta Motorsport ini tadi ada repaint, ada repair velg, ada jual velg dari HSR, semuanya ada di HSR, ya kan? Dan untuk teman-teman sekalian, datengin toko-toko HSR terdekat, karena kalau lu udah ganti velg HSR, lu bisa gratis balancing, gratis nitrogen. Habis itu kalau ada apa-apa mobil lu di jalan nih, bannya kenapa-kenapa, lu bisa tambal ban di HSR. Yang penting velgnya HSR. Iya dong. Tidak lupa HSR. Dan segitu aja dari gua, ingat velg, ingat HSR.